Rencana di 2021 ya, yang tahun sekarang insya Allah bulan Oktober. Kayaknya main bola di kampungnya masing-masing gitu. Kita banyak mengecewakan kaum-kaum Adam. Iya, bobotoh-bobotoh. Benar. Cowoknya kecewa cenderung. Barengan nanti ya. Kita perkenalkan, pasti udah pada kenal nih, Siti Latifah Nurul Inayah atau yang akrab disapa Uyung. Dan satu lagi Il Kapitan Kapten kesebelasan Persib Putri, ada EN Sumarni. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Iya dong. Tepuk tangan. Oh iya. Jadi hati rame sekali. Gimana kabarnya? Lama sekali, long time no see Uyung and Alhamdulillah, baik, sehat. Baik. Sekarang sibuk apa nih? Latihan. Latihan apa? Persib Putri atau bukan? Bukan. Latihan sepak bola. Iya. Di apa latihannya? Di lapangan. Di enggak, maksudnya ikutan klub apa, tim apa, atau untuk persiapan buat PON ya? Oh, PON yang harusnya 2020, Gre. Iya. Di Papua. Tapi kan karena ada corona mundur. Rencananya kan emang kapan sih PON ini? 2021 apa 2029? Udah mundur-mundur terus ya. Terus ya mundur. Rencana di 2021 ya, yang tahun sekarang insya Allah bulan Oktober kalau tidak ada perubahan. Gitu. Iya, semoga aja ya. Ya, kita doain. Adanya. Kita doain. Yang di tim Putri PON sekarang, apakah sama timnya dengan yang di Persib Putri tahun lalu atau ada tambahan dari yang lain? PON yang sekarang itu gabungan kayak Persib Putri sama Tirakabo yang kemarin pas Liga 1. Dua finalis yang, ya. All Star dong. Tapi ada dari PSIS ya. Juga. Oh, ada dari PSIS. Yang dari PSIS orang Semarang apa orang Jawa Barat juga? Orang Jawa Barat. Orang Sorean. Cuma ngerantau ke sana gitu. Orang Banjaran. PSIS Bandung jangan. Bisa. Sekarang teman-teman Putri setelah juara pada pisah apa masih bareng-bareng ya, kan kalau yang di PON beberapa mungkin masih bareng ya orang Jawa Barat. Terus yang lain-lain nih kayak misalnya Kijun, si Rizkiana kan ya, Rizkiana paling Rizkiana cowok ya. Iya, Kijun, terus Dela, Bembeng si top skor kita. Pipi. Mepi ya? Mepi. Vivi. Pada kemana mereka sekarang? Pulang kampung? Main bola lagi gak? Atau? Kayaknya main bola di kampungnya masing-masing gitu. Kok kayaknya? Si... Enggak, kayak gak pernah komunikasi lagi. Apa grupnya udah bubar gitu? WhatsApp grupnya udah bubar. Oh, masih. Kalau kita di grup masih sering ya. Masih sering say hey. Paling yang ada kabar bahagianya kemarin Bembeng ya. Iya. Bembeng nikah, alhamdulillah ya. Udah menikah alhamdulillah. Oh, beres liga langsung nikah. Alhamdulillah. Gitu. Udah saldo satu. Jangan di. Mereka. Oh iya, udah pada sold out belum? Kapan nih, Ben? Uyung. Ya, doakan sajalah mudah-mudahan bisa secepatnya aja. Amin. Gitu kayaknya ya. Yang duluan Uyung ya. Soalnya udah kalau lihat di stories kan kayak manis banget. Oh, ini mah sebenarnya tereh gitu, banyak mengecewakan kaum-kaum Adam. Iya, bobotoh-bobotoh. Cowoknya kecewa cenderung Uyung. Apa nih? Iya, doain aja secepatnya. Barengan nanti ya. Harusnya nanya ke dia kapan. Jangan ke Uyung dulu. Tahun dan kayak gitu tahun nanti. Ah, ini nih orang-orang pencetak sejarah. Jadi perlu diketahui karena kan liga putri yang profesional itu baru pertama kali digelar ya di Indonesia, dan Persib keluar sebagai juara dan meneruskan tradisi dari putra kan. Betul kan, waktu itu pertama Ligina yang putra kita langsung juara. Terus tradisinya dilanjutkan oleh yang putri. Jadi dua darah cantik ini memang pengukir sejarah. Betul sekali. DNA juaranya nih. DNA. Untuk EN nih. Ya. Pertama liga langsung juara. Bisa jelaskan enggak gimana perasaan? Rasanya bisa dibilang amazing sih ya, Ivan. Soalnya ini